Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nurelia dalam Breaking News hari ini. Mengingat akan pentingnya ilmu jurnalistik dalam dunia informasi, Humas Kanwil Kemenag Riau bekerjasama dengan Humas Pan 1 Pekanbaru melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik, fotografi, dan videografi pada Rabu 18 Oktober 2017. Ini merupakan roadshow kali ketiga yang dilaksanakan tim Inmas Kanwil Kemenag Riau setelah Man 1 Rohil dan MTSN Pelelawan beberapa waktu lalu. Puluhan siswa dan siswi hadir dalam kegiatan tersebut. 60 orang dari mereka berasal dari Man 1 Pekanbaru dan sebanyak 10 orang lainnya berasal dari Kampus 2 Man 1 yang berlokasi di Muara Fajar. Pelatihan yang berlangsung selama satu hari penuh itu dibuka langsung oleh Kepala Man 1 Haji Marzuki, didampingi oleh Wakil Kepala Bidang Humas dan HRD Juliaris SAG, Kepala TU Man 1, serta Majelis Guru. Pelatihan yang dihelat di ruang terbuka lantai 2 Man 1 Pekanbaru itu menghadirkan pemateri dari dapur redaksi majalah Dinamis Kanwil Kemenag Riau, di antaranya Novrian Eka Tresna pada fotografi, videografi oleh Adi Yuliandi, dan Fetria Rahmi pada penulisan berita dan presenter. Marzuki selaku kepala sekolah mengaku sangat mendukung kegiatan ini, mengingat seorang jurnalis tidak hanya dituntut untuk bisa menulis berita dengan baik, tapi juga dituntut untuk menghasilkan gambar yang bagus dan menarik. Marzuki mengatakan, untuk menjadi generasi yang hebat tidak hanya bergelut di dunia akademik saja, namun bidang non-akademik pun harus digeluti dengan maksimal. Sementara itu dalam sambutannya, Juliaris menyatakan kegiatan pelatihan jurnalistik ini digelar untuk memberikan pembekalan kemampuan dasar jurnalistik dan fotografi bagi siswa dan siswi Man 1 yang memiliki bakat dan minat besar terhadap jurnalistik. Tanggapan kita terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kasubag Inmas terhadap pembinaan madrasah dalam bentuk jurnalistik dan juga fotografer, ini sangat menarik sekali. Ini program yang bagus sekali yang harus kita dukung bersama, karena permasalahannya skill anak kita kan bermacam-macam. Ada yang programnya dengan fotografer dan juga jurnalistik. Kemudian juga dengan adanya komunikasi kita dengan pihak madrasah, dengan Kasubag Inmas dalam program jurnalistik, mudah-mudahan terjadi suatu koordinasi informasi antara madrasah dengan Kementerian Agama Provinsi Riau dalam menyampaikan program-program yang sudah dilakukan oleh madrasah untuk disampaikan kepada tingkat provinsi dan tingkat nasional. Juliaris menilai bekal ilmu jurnalistik dan fotografi yang disuguhkan tim pemateri dari Inmas Kanwil Kemenag Riau akan mempertajam kreativitas siswa dalam mengolah berita, juga sebagai pemberi informasi terhadap siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler majalah Jismart yang diterbitkan 3 bulan sekali oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Ya, acara pelatihan jurnalistik dan fotografi ini sangat penting untuk anak-anak kita, membekali dia untuk bagaimana nanti bisa pertama berkomunikasi, ya, kemudian juga menyampaikan informasi-informasi penting. Kalau di madrasah kita ini kan banyak sekali informasi, cuma tidak tersampaikan. Nah, peran mereka setelah pelatihan ini kita harapkan mampu menyebarkan informasi itu dengan benar, sesuai dengan fakta yang ada. Nah, kemudian juga kemampuan fotografi. Foto itu kan penyampai pesan juga, ya. Jadi pesan-pesan yang tersampaikan apabila mereka mempunyai bekal keterampilan yang baik melalui pelatihan ini, kita harapkan ya, pesan yang disampaikan melalui foto adalah pesan-pesan yang baik tentu saja. Nah, inilah kita harapkan dari kegiatan pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nurailiah dalam Breaking News Madrasah hari ini. Bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2017, Jismart bersama Humas Man 1 Pekanbaru berkonsolidasi untuk menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi. Acara ini ditaja oleh Humas Man 1 Pekanbaru. Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta ini menghadirkan pemateri dari Inmas Kanwil Kemenag Riau. Dengan rasa antusiasme yang tinggi, seluruh anggota Jismart yang merupakan partisipan dari acara ini terlihat kompak berkumpul sejak pagi untuk menghadiri pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Azmi dalam Breaking News Madrasah hari ini. Bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2017,
Jismat bersama Humas Man 1 Pekanbaru berkonsolidasi untuk menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi. Acara ini ditaja oleh Humas Man 1 Pekanbaru. Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta ini menghadirkan pemateri dari Inmas Kanwil Kemenag Riau. Dengan rasa antusiasme yang tinggi, seluruh anggota Jismat yang merupakan partisipasi dari acara ini terlihat kompak berkumpul sejak pagi untuk menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rama Bagadar Setiawan dalam Breaking News Madrasah hari ini. Bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2017, Jismat bersama Humas Man 1 Pekanbaru berkonsolidasi untuk menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi. Acara ini ditaja oleh Humas Man 1 Pekanbaru. Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta ini menghadirkan pemateri dari Imnas Kanwil Kemenag Riau. Dengan rasa antusiasme yang tinggi, seluruh anggota Jismat yang merupakan partisipan dari acara ini terlihat kompak berkumpul sejak pagi untuk menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julai Ilham Riansyah dalam Breaking News Madrasah hari ini. Bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2017, Jismat bersama Humas Man 1 Pekanbaru berkonsolidasi untuk menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi. Acara ini ditaja oleh Humas Man 1 Pekanbaru. Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta ini menghadirkan pemateri dari Inmas Kanwil Kemenag Riau. Dengan rasa antusiasme yang tinggi, seluruh anggota Jismat yang merupakan partisipan dari acara ini terlihat kompak berkumpul sejak pagi untuk menghadiri pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faisal Kunadri dalam Breaking News Madrasah hari ini. Bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2017, Jismat bersama Humas Man 1 Pekanbaru berkonsentrasi untuk menggelar penelitian jurnalistik dan fotografi. Acara ini ditaja oleh Humas Man 1 Pekanbaru. Kegiatan ditaja oleh Humas Man 1 ini menghadirkan pemateri dari Inmas Kanwil Kemenag Riau. Dengan rasa antusiasme yang tinggi, seluruh anggota Jismat yang merupakan partisipan dari acara ini terlihat kompak berkumpul sejak pagi untuk menghadiri pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nauza Indri Adisti dalam Breaking News Madrasah hari ini. Bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2017, Jismat bersama Humas Man 1 Pekanbaru berkonsolidasi untuk menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi. Acara ini ditaja oleh Humas Man 1 Pekanbaru. Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta ini menghadirkan pemateri dari Inmas Kanwil Kemenag Riau. Dengan rasa antusiasme yang tinggi, seluruh anggota Jismat yang merupakan partisipan dari acara ini terlihat kompak berkumpul sejak pagi untuk menghadiri pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adelia Elfadiotami dalam Breaking News Madrasah hari ini. Bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2017, Jismat bersama Humas Man 1 Pekanbaru berkonsolidasi untuk menggelar pelatihan jurnalistik dan fotografi. Acara ini ditaja oleh Humas Man 1 Pekanbaru. Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta ini menghadirkan pemateri dari Inmas Kanwil Kemenag Riau. Dengan rasa antusiasme yang tinggi, seluruh anggota Jismat yang merupakan partisipan dari acara ini terlihat kompak berkumpul sejak pagi untuk menghadiri pelatihan. Demikian Breaking News hari ini, Madrasah lebih baik Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.